Halo guys, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau bikin bolu pisang kukus. Ini gampang banget loh bikinnya. Ini cocok banget buat kalian pemula yang belum pernah bikin bolu pisang. Kalian cobain deh resep ini, pasti berhasil. Hasilnya ngembang gitu, lembut, dan yang pasti rasanya yummy. Ikutin terus video ini sampai habis ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, silakan kalian subscribe dulu channel ini. Nah, untuk bahan-bahannya di sini aku pakai 3 buah pisang ambon yang udah benar-benar matang. 1 sendok teh soda kue. 12 sendok makan tepung terigu, ini tepungnya harus diayak ya. 7 sendok makan minyak goreng, bisa diganti dengan margarin cair. 7 sendok makan gula. Dan 2 butir telur. Yang pertama, ini kita hancurkan dulu pisangnya. Ini aku menggunakan garpu ya, kalau kalian mau pakai alat yang lain. Yang penting dia hasilnya itu kayak bubur gitu. Nah, kayak gini ya teksturnya. Ini kita sisihkan dulu, terus kita bikin adonannya dengan 2 butir telur yang ditambahkan dengan gula, soda kue. Ini aku campurkannya dengan menggunakan mixer ya, sampai dengan gulanya larut. Kalau kalian nggak punya mixer, kalian bisa pakai whisk gitu. Karena ini kan nggak sampai kaku dan berjejak gitu, dia cuma sampai gulanya larut. Terus kita masukkan pisang yang udah kita haluskan tadi. Terus kita lanjut campurkan lagi. Ini sebentar aja sampai dia tercampur rata gitu. Terus kalau udah kayak gini kita masukin lagi tepung. Ini 12 sendok makan. Dan kita campurkan kembali sampai adonannya rata ya, sampai udah tercampur semua. Nah, sampai kayak gini, ini udah selesai, tinggal kita tambahkan yang terakhir minyak goreng. Bisa kalian ganti sama margarin cair juga ya, 7 sendok makan. Nah, ini sebentar aja sampai benar-benar tercampur. Nah, udah, ini siap untuk kita masukkan ke dalam loyang. Di sini aku udah siapin loyang yang ukurannya 20 cm. Dan ini udah aku kasih margarin sama lapisi dengan tepung terigu. Terus ini aku masukkan adonannya. Jangan lupa dihentak-hentakan ya guys, supaya nggak ada rongga udara, jadi nanti hasilnya tuh bagus gitu, nggak bolong-bolong. Terus ini aku kasih topping. Toppingnya aku kasih irisan pisang. Kalau kalian mau pakai topping yang lain, misalnya kayak choco chip, boleh ya, semuanya terserah aja sesuai selera. Nah, ini udah siap kita kukus, dan pastikan kukusannya itu udah panas. Ini udah panas ya, udah mendidih airnya. Sekarang kita kukus. Kita kukus sampai mateng. Kalau aku dengan api sedang itu selama kurang lebih 45 menit. Ini aku mau tes kematangannya dulu dengan aku tusuk. Kalau dia udah nggak lengket berarti dia udah mateng. Nah, ini udah mateng. Ini aku diamkan dulu sebentar, baru aku angkat. Nah, ini sebelum aku taruh di piring saji gitu, aku biarkan agak dingin dulu ya. Nah, ini udah jadi bolu pisang kukus. Bener-bener mantep banget kan? Dan ini aku jujur ya, ini aku pertama kali bikin. Jadi ini juga cocok banget buat kalian para pemula. Kalau kalian belum pernah bikin bolu pisang tuh, dan kalian pengennya tuh langsung berhasil, kalian cobain deh resep ini, karena ini tuh anti gagal. Yang pasti teksturnya lembut banget kayak gini guys. Dan dia tuh aroma pisangnya tuh loh nyata banget, dan rasa pisangnya juga berasa, apalagi pisang ambon tuh kan manis ya. Pokoknya mantep banget, kalian wajib coba karena ini gampang. Oke, sekian dulu video dari aku ya. Makasih buat kalian yang sudah nonton. See you on the next video.